cuy. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua, amin. Kali ini gue mau nisok Mio yang waktu itu gue krum yang mana. Tapi ini gue copot, gue mau nyobain ini. Pakai semengkilat krum. Ini gue udah poles, bukan gue poles sih, gue rontokin krumnya. Harusnya sih gue rendem di asid nitrat ya, tapi ini gue nggak punya, gue jadi gue gerinda pakai yang kawat besi. Ini agak lama sih, cuma worth it lah. Coba pakai iya ini koran, korannya gue robek-robek dulu. Dari mana ya? Dari bawah dulu dah. Oleh-oleh santai. Sampai hitam. Pengen tahu sih, moles-moles gini manual bagus gak ya? Sebenernya bagusan pakai gerinda sih. Cepet jadinya, gak capek. Ini pengen manual. Santai, gosok terus sampai hitam. Belum licin sih, cuma mungkin baru sekali, coba beberapa kali. Satu kali di poles ini bedanya nih, ini belum, ini udah. Pengen coba ini lagi. Ya itu perbedaannya, mungkin tiga kali poles pakai tangan dulu, pakai jari. Kalau nggak kapalan nggak jatuh. Aduh, pegal juga ya. Hitam ganti ini berat nih, lumayan berat sok begini kan kalau jadinya.
ini hasil nih kedua kali coba kita lap. Nih perbedaannya ini kemudian ini belum untuk kilat sih nggak terlalu ya cuma licin doang ini kan rada kasar. Coba yang ketiga. Tiga kali polesan sama apa berubah? Ini manual, bro. Jadi hasilnya yang enggak sebening di gerinda. Pakai mesin gerinda maksudnya. Mesin poles tiga kali sih hasilnya hasil dari ketiga kali poles. Jadi ini tiga kali poles ini belum. Kan ini udah ke apa? Ke poles jadi ya nggak terlalu kelihatan cuma ini licin dan sedikit sedikit mengkilat. Kalau mungkin pakai mesin malah lebih licin sih. Mungkin aku cuma coba-coba. Oke, mungkin gitu aja. Tuh, ya coba-coba pakai poles auto so. Auto so. Oke. Jari dan ini koran. Hasilnya ya lumayan. Bisa coba sambil iseng-iseng di rumah. Very recommended pakai mesin sih biar lebih maksimal. Oke, begitu dari gua. Kurang lebihnya gua minta maaf. Bila kalian suka dengan video ini, tau lah ngapain. Gua Alfa Idiomata Vlog and see you next video. Dadah.